Informasi dari dunia olahraga, saudara peraih medali emas Olimpiade cabang olahraga panjat tebing, Fredrik Leonardo, telah tiba di tanah kelahirannya di Pontianak, Kalimantan Barat. Kedatangan Fredrik ini disambut ribuan masyarakat Kalimantan Barat. Tiba di Bandara Supadio, Fredrik dan atlet sepeda Bernard Van Aert diarak menggunakan mobil berdekorasi panjat tebing. Setiap ruas jalan yang dilewati rombongan arak-arakan dipenuhi oleh warga yang antusias dalam menyambut kedatangan Fredrik. Tampak sesekali Fredrik ini berhenti untuk menyapa warga. Atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bonus sebesar 300 juta rupiah kepada Fredrik dan 50 juta rupiah terhadap Bernard Benyamin. Bukan lawan yang gampang, Cina. Memang mereka itu terkenal konsisten dalam prestasi, khususnya di olahraga panjat tebing nomor speed. Dan itu bukan lawan yang gampang dan yang menjadikan saya bisa tampil maksimal di final menurut saya adalah doa masyarakat Indonesia. Kalau secara kemampuannya itu sebenarnya beda-beda tipis saja, tapi karena doa kita, alhamdulillah kita bisa bawa medali emas buat Indonesia.